thank mm -hmm. you Selamat pagi Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian amin ayat harian kita hari ini Kamis 20 Oktober 2022 diambil dari Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan? Ketika ada bahaya yang mengancam kita, secara tiba-tiba pasti jawaban kita akan berbeda-beda, tergantung dari pengalaman yang pernah terjadi dan kita alami. Tapi, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi masalah, bahaya yang tiba-tiba seperti itu seharusnya kita mengambil ketenangan, berdiam diri dan memohon pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini adalah suatu kesaksian yang disaksikan oleh raja Israel, yaitu raja Hizkia. Di mana dia berada dalam kepungan dari tentara-tentara atau serangan-serangan bahaya dari Raja Asyur. Dia mencari Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Raja Hizkia tahu kemana dia harus mencari perlindungan ketika bahaya mengancam kehidupannya. Raja Hiskia datang kepada Tuhan, datang ke dalam pelataran Tuhan. Di sana, dia berdiam diri dan berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Di dalam pasal ini, di dalam pasal yang ke-37 ini, adalah doa Hiskia terhadap Tuhan supaya Tuhan datang menolong dan meluputkannya dari bahaya raja Asyur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, kita pasti memiliki satu pemahaman yang baru, yaitu ketika kita berhadapan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, Bahkan ketika kita mempergumulkan masalah kita, kita harus juga mengakui kedaulatan Tuhan. Kita harus juga mengakui kebesaran Tuhan. Kita harus juga mau menyaksikan siapa itu Tuhan, seperti dalam penggalan doanya di ayat yang ke-16 ini: "Ya Tuhan semesta alam." Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Tuhan, Allah. Segala kerajaan di bumi engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam doanya Raja Hizkia tidak hanya melulu memohon pertolongan Tuhan. Tetapi dia mengutarakan betapa luar biasanya Tuhan sang pemilik kehidupan bahwa dialah Tuhan pencipta langit dan bumi bahwa dialah Tuhan yang memiliki yang menguasai penguasa dari seluruh kerajaan yang ada di bumi Di sini juga dalam pasal ini mau Menundukkan kecongkakan dari Raja Asyur bahwa dia merasa dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia merasa sebagai raja yang menguasai segala sesuatu, tetapi di dalam pasal ini kita melihat bahwa tidak ada yang melebihi kuasa raja manapun selain dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa bahaya yang sedang mengancam kehidupanmu? Atau apa pergumulan penderitaan yang kau hadapi yang begitu berat? amang inang dan saudara-saudara rasakan begitu sangat menyesakan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan segala puji-pujian memasyurkan namanya meninggikan namanya. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kepercayaan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang mengatasi segala bumi, yang mengatasi segala permasalahan kehidupan, yang mampu mengatasi segala macam bahaya apapun. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan segera merangkul dan juga memberikan kelegaan. Kita ingat sapaan. Seruan ajakan dari Tuhan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban, berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sapaanmu dalam kehidupan kami di pagi hari ini meyakinkan langkah kami bahwa engkau adalah Allah kami pencipta langit dan bumi pencipta kami dan karya ciptaanmu tidak pernah selesai Tuhan selalu baru setiap saat engkau memelihara kehidupan kami terima kasih Tuhan engkau adalah raja di atas segala raja engkaulah penguasa di atas kerubim engkaulah Tuhan yang memiliki puji-pujian dan kemuliaan dari segala umatmu. Bagimulah Tuhan kejayaan, bagimulah Tuhan kemasyuran, bagimulah Tuhan segala puji-pujian yang umatmu panjatkan. Bapak di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ke dalam tangan kuasa Tuhan. Penyertaanmu begitu sempurna, Penyertaanmu begitu mengamankan kami dan menyamankan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin dan kami tidak takut apapun yang akan kami alami hadapi pada pagi hari ini. Engkau ada bersama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Terima kasih, Tuhan, untuk segala kasih karuniamu yang melimpah dalam kehidupan kami untuk setiap jemaat Tuhan juga Tuhan yang akan beraktivitas dimanapun mereka berada baik di rumah baik di pekerjaan atau dimanapun Tuhan mereka akan beraktivitas kiranya Tuhan jagai lindungi jauhkan dari segala marah bahaya sakit penyakit dan niat-niat jahat dari orang lain dan godaan-godaan dari si jahat Bapa di dalam kerajaan surga untuk setiap jemaat Tuhan juga yang akan studi. Oke Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa di dalam kerajaan surga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk kesembuhan, pemulihan, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan. Kuasa mulia Tuhan yang menguatkan mereka sehingga mereka teguh beriman, teguh berpengharapan kepadamu Tuhan sehingga hari-hari mereka mereka lalui dengan penuh sukacita ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.